Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan dua unit kapal patroli cepat, PC-60M, di galangan PT Caputra Mitra Sejati, Banten. Kedua kapal patroli cepat TNI Angkatan Laut itu siap dipersenjatai rudal. Laksamana Yudo mengatakan kapal PC-60M merupakan hasil pengembangan kapal patroli terdahulu, yakni jenis PC-40, pengembangan itu bertujuan agar dapat mendukung tugas TNI Angkatan Laut di situasi damai dalam penegakan hukum laut, melaksanakan patroli keamanan hingga ke wilayah ZEE. Alutsista TNI Angkatan Laut tersebut bisa digunakan apabila negara dalam kondisi darurat dengan menambah perlengkapan peluru kendali atau rudal. Apabila dalam darurat ataupun negara dalam keadaan bahaya, kapal ini bisa kita tambah rudal, karena memang juga bisa dimuati rudal dan sudah disiapkan juga ruangan untuk saluran rudalnya, ujar Laksamana Yudo. Namun ketika situasi negara damai, kata KSAL, persenjataan yang disiapkan kapal patroli jenis PC-60M ini adalah meriam utama, single barrel 40 mm. Meriam ini memiliki kemampuan tracking system dengan dilengkapi laser rangefinder, IR kamera, dan DEE kamera, sehingga mampu ditembakkan dari fire control system, serta dua unit meriam 12,7 mm di lambung kanan kirinya untuk pertahanan terhadap serangan udara, jelasnya. Kedua kapal PC-60M yang diresmikan ini diberi nama KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875. Nantinya KRI Dorang akan memperkuat jajaran unsur patroli di bawah Satuan Kapal Patroli Satrol Lantamal IX Ambon. Sementara itu, untuk KRI Bawal akan mengemban tugas di jajaran unsur patroli di bawah Satrol Lantamal 14 Sorong.